lagi cara bagaimana bisa mengganti keyboard Acer V5 123. Langkah pertama yang dilakukan, silakan Anda buka baterai. Ini yang paling penting, bagian sini ada port. Tahapan pertama sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita lanjutkan untuk membuka semua sekrup yang ada pada keyboard. Misalkan. Thank you.
ya, untuk Acer V5123 ya, ini pada tombol ini ya, dia kecil ya, beda dengan misalkan Acer V5 ini V5121 dia agak sedikit kasar, jadi kalau ini kecil, dipastikan ini bagian tombol ini adalah tombol yang seperti ini, pastikan, karena nanti tidak akan bebas kalau keluar seperti ini. Yang lainnya semua sama, tapi bagian sensor yang beda.
Oke, sekarang sudah siap digunakan. Kita masuk dalam tahap pengecekan apakah keyboardnya berfungsi dengan baik atau belum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Q W E L T Y O I O P A S T N D H T H L J X Y Z. Oke. Biar lebih jelas poinnya saya besarkan sehingga bisa nampak ini keyboardnya berfungsi atau tidak. Oke, dalam hal ini positif berfungsi, tapi kita bisa lakukan pengujian juga dengan menggunakan aplikasi. Biasanya saya menggunakan aplikasi keyboard portable. Dengan aplikasi keyboard portable, biasanya kita akan bisa uji apakah keyboard ini berfungsi atau tidak. Bisa kita tekan seperti ini. Apabila tombolnya berwarna hijau, berarti itu apa? Keyboardnya berfungsi. Keyboardnya berfungsi. Tapi apabila keyboardnya tetap berwarna abu-abu, itu artinya keyboard tidak berfungsi. Dan apabila keyboardnya melekat, dia akan berwarna merah. Seperti ini, misalnya F2, kita lihat seperti ini. Pada tombol F2 ini apabila dipertahan dengan keadaan merah, berarti dia melekat. Tapi kalau saat kita lepas dia hilang merahnya, berarti dia berfungsi dengan baik. Ya. Kita bisa melihat di sini semua komponen keyboard ini berfungsi dengan baik. Ya. Setelah ini kita bisa melakukan pemasangan kembali. Oke, sekarang masuk ke tahap terakhir. Kita akan kembali memasangkan kembali. Semua komponen yang tadi kita lepas. Ayah papa, angkus ke pasar nak kehidangan ayam.
Bang, bagaimana komentarnya kelas 2 terakhir? Ya. Demikian tutorial cara pemasangan keyboard V5 123. Ini sudah selesai. Beres. Yes. Jangan lupa like and subscribe. See you.